Masyarakat dihadapkan dengan kondisi serba sulit akibat pandemi COVID-19. Banyak usaha kecil mikro menengah bermunculan saat pandemi dengan alasan tak lagi bekerja kantoran sebagai dampak pandemi. Namun sebagian dari pelaku usaha UMKM mandek karena tak tahu cara memperluas permintaan produknya. Melihat dari fenomena ini, Samuan Group mengajak masyarakat untuk membangun usaha dan bergabung melalui waralaba virtual. Bermodalkan 1 juta rupiah, Samuan Group siap membantu masyarakat yang ingin membuka dan mengembangkan usaha di bidang kuliner khas Korea yang memanfaatkan kemajuan digital dalam pemasarannya. Jadi virtual waralaba Samuan itu adalah sebuah ekosistem digital yang akan membantu UMKM yang ada di Indonesia dalam memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Jadi kita tahu di tengah pandemi Corona di tahun 2020 ini banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang terpukul secara ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan usahanya banyak yang tutup. Nah, program ini secara tidak langsung maupun secara langsung membantu UMKM yang ingin memiliki sebuah usaha supaya mereka bisa punya penghasilan, mereka bisa punya mengembangkan usaha mereka gitu. Jadi program virtual waralaba Samuan ini membantu mitra-mitra UMKM untuk memulai usahanya mereka. Dengan modal 1 juta rupiah, masyarakat sudah mendapatkan bahan baku, pelatihan menu, dan pelatihan foto serta video. Ia juga memberikan kebebasan kepada para mitranya dalam mengembangkan usaha mereka. Mulai dari nama hingga menu yang ditawarkan kepada konsumen juga harga. Ada beberapa jenis usaha yang bisa diambil oleh para calon mitra Samuan, seperti house, yakni jenis makanan dan cemilan ala Korea, catering untuk jenis waralaba minuman, kemudian yago chicken atau yang lebih dikenal dengan ayam geprek ala Korea.